Ya, sudah 100%. Berarti video kita sudah terupload ke dalam server uh, YouTube. Di sini ada tulisan public karena tadi saya men-setting public. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah bagaimana kita mengupload materi perkuliahan di dalam channel YouTube. Langkah pertama adalah kita membuka link YouTube kita. Kemudian kita login menggunakan akun di Gmail. Kita klik di go login. Kemudian akan keluar tampilan memasukkan akun dan memasukkan user uh, password kemudian kita klik next kemudian akan muncul tampilan channel youtube kita yang yang mana kita sudah masuk sebagai akun kita di yang sudah kita miliki nah di sini ada tampilannya uh, banyak tampilan ya ada beranda trending subscription koleksi story dan sebagainya di sebelah kiri. Kemudian ada gambar kamera di atas dan gambar lonceng. Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi terhadap akun YouTube kita. Bukalah alamat youtube.com verifikasi. Kita klik YouTube Verification, kemudian kita pilih negara, setelah itu kita pilih kirimi saya SMS ya di bagian itu. Kemudian kita isikan nomor telepon Anda. Maka nanti dari YouTube akan mengirimkan pesan berupa SMS yang berisi kode verifikasi sebanyak 6 digit. Setelah Bapak/Ibu menerima SMS yang berisi verifikasi angka 6 digit, kita masukkan ke dalam kolom masukan, kemudian kita klik kirim. Nah, selamat, akun YouTube Anda kini telah diverifikasi. Tujuan dari verifikasi ini supaya kita dapat mengupload video yang durasinya bisa lebih dari 15 menit. Yaitulah langkah-langkah untuk verifikasi akun YouTube. Kemudian kita masuk lagi ke halaman YouTube kita setelah verifikasi untuk petujuan upload video yang akan yang sudah kita buat. Nah, di sini ada logo atau ikon kamera kita nanti akan menggunakannya untuk upload video. Kita klik ada upload video. Kemudian bawahnya live streaming apabila kita ingin melakukan live streaming. Kita klik upload video. Setelah itu kita akan keluar tampilan seperti ini. Pilih file. Diklik akan muncul folder di dalam komputer kita yang berisi mengenai video yang akan kita upload. Nah, udah, kemudian kita isikan judul detail. Nah, misalnya kita buat nama judulnya pertemuan ketiga materinya tentang virality. Judul ini wajib diisi supaya user bisa melihat secara singkat kira-kira apa isi dari video ini. Kemudian deskripsi bisa ditambahkan juga, misalnya kita tulis mengenai materi tentang virtual reality. Baik, ini adalah bagian salin link video. Ini adalah link yang sudah terbentuk. Ini bisa dikopikan ke browser untuk dibagikan kepada Mahasiswa kita, kemudian kita pilih video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kita klik, kemudian kita klik next. Kita lanjut saja. Next, nah, di sini ada fitur visibilitas, yaitu ada tiga: pribadi, tidak publik, dan publik. Pribadi ini artinya yang bisa melihat, hanya yang kita undang. Kemudian, tidak publik ini. Yang memiliki link video kita yang bisa melihat, sementara yang publik siapa saja bisa melihat video kita. Tidak publik itu sama dengan unlisted, kalau di bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita pilih publik saja karena kita ingin video saya dibuat uh, bisa dilihat oleh siapa saja ada fitur jadwalkan ini bila suatu saat kita men-setting tanggal kapan bisa mulai dilihat kemudian kita publikasikan nah video sedang diupload di situ ada indikator persen di uploadnya dan menit yang tersisa kita tunggu sampai dengan 100% atau 0 menit ya dan proses ini boleh kita tutup apabila kita menutup proses ini tidak e, proses upload ke server tetap dilakukan kita tunggu sampai dengan 100% video di upload ya ini boleh kita tutup sambil menunggu sampai dengan 100% ini tampilan dari video channel kita. Ini di sini ada indikator mengenai jalannya upload. Kemudian di sebelah sisi kiri ada tampilan-tampilan untuk melakukan dashboard misalnya. Kemudian ada koleksi videonya, kemudian ada playlist. Playlist ini seperti halnya folder. Bapak Ibu bisa membuat folder yang berisi tentang Video tentang topik-topik tertentu, suatu so, misal ada dua mata kuliah, maka kita bisa buat dua playlist. Yang masing-masing playlist itu mata kuliah yang terdiri dari beberapa video yang berkaitan dengan uh, materi mata kuliah tersebut. Kemudian ada analitik, ini untuk melihat siapa saja yang sudah pernah melihat video kita. Secara statistiknya, ini analitiknya. kemudian ini masih 6 menit ya ini analitik ini kalau kita ingin melihat seberapa banyak user yang melihat video kita kemudian ada monetisasi ya sudah 100% berarti video kita sudah terupload ke dalam server uh, YouTube. Di sini ada tulisan public karena tadi saya men-setting public. Kita juga bisa mengedit dengan settingan yang lain. Pribadi, unlisted atau hmm, tidak public dan public. Kemudian di sini ada keterangan tadi ya kalau public semua orang bisa melihat. Kemudian di titik ini diklik ada edit judul kalau mau diedit ada share ya. Kita coba di share, di copy linknya. Kita lihat di browser bagaimana tampilannya. Apakah sudah bisa dilihat apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh, ternyata sudah sudah muncul dan sudah bisa dilihat. membahas mengenai perkembangan teknologi virtual reality dan augmented reality. Perkembangan pengembangan ini, zutrop, ya. dibuatlah zupraksiskop. Ya, jadi ini saya membuat video dengan ada tampilan wajah sedang memberikan presentasi. Di dalamnya ada gambar kondisi. Kemudian kita kembali lagi ke halaman YouTube kita. Ada dashboard, kemudian ada video, dan ada playlist yang sudah kita singgung tadi. Sekarang kita ingin mencoba membuat playlist baru. Saya ingin membuat kumpulan materi video materi kuliah pada mata kuliah mobil computing. Jadi semua video yang berkaitan dengan mobil computing saya taruh ke dalam playlist yang saya buat ya. Ini akan memudahkan kita untuk mengelola mengelola konten dan juga memudahkan mahasiswa untuk bisa melihat materinya. ya bapak ibu bisa melihat bisa mengeksplor fitur-fitur yang ada di Google YouTube ini.